Aku mati penasaran sampai-sampai matiku gentayangan. Sungguh mati aku mati penasaran sampai-sampai matiku gentayangan. Memang sial mati begini, aku mati bunuh diri karena merasa benar sampai mencari keputusan. Sungguh mati aku mati penasaran, gara-gara aku mati bunuh diri. Sungguh mati aku mati penasaran, sampai-sampai matiku pun gentayangan. Gara-gara ambil keputusan bunuh diri merasa benar. Karenanya kurang iman, tak percaya adanya Tuhan. Ya Allah, enak. Lagunya cocok gitu ya. Sungguh mati aku mati penasaran, sampai-sampai matiku pun gentayangan. Sungguh mati aku mati penasaran, sampai-sampai matiku pun gentayangan. Ah, buka kos kaki aja lah, soalnya bunda mau masak-masak, nanti takutnya kecepet-cepet air. Iya kan? Nah, udahlah, gak usah lah pakai kos kaki. Kos kaki buat nonton-nonton, ya kan? Hari ini kan hiburannya pasti meriah ini. Kenapa bunda? Karena malam Natal, jadi banyak acara-acara enak. Karena malam Natal sayang, dibanjiri dengan acara-acara enak hari ini, iya kan? Sungguh mati, aku mati. Mau teriak-teriak gak apa-apa, ini malam Natal ya. Mau teriak-teriak, mau dengerin musik gede-gede, mau joget-joget kerawang juga gak apa-apa. Ini malam Natal, orang gila aja kalau misalnya ada yang gak terima. Bodoh, ini kan jam berapa masih? Dan ini malam Natal, malam Natal, orang libur. Sungguh mati, aku mati penasaran, sampai-sampai jenajahku gentayangan. Sungguh mati, aku mati penasaran, sampai-sampai arwahku pun penasaran. Gara-gara ambil keputusan bunuh diri merasa benar. Kita masak pakai kuali ini lagi. Aku suka pakai kuali ini. Ini sayang, hari ini kau nggak pakai. Itu berapa hari ini kau nggak pakai? Hari ini pakai kuali baru, kuali yang sepertinya kuali Indonesia gitu, wajan-wajan Indonesia gitu kan, putih-putih gitu kan, kelihatan gitu cabai-cabai, bawang-bawang digoreng di kualinya gitu. Sungguh mati aku mati penasaran, sampai-sampai nyawaku, arwahku pun gentayangan. Karena aku matinya bunuh diri merasa benar sampai tak memutuskan. Kini aku menyesal gak diterima bumi. Acara apa itu? Hah? Kayaknya enak kali acaranya. Ah, bunda nonton TV dulu lah, gak usah masak ya. Soalnya enak acaranya itu. Rugi pula dilewatinnya kan. Rugi gitu gak ditonton. Karena takutnya gak ada siaran ulangan. Orang Indonesia itu. Orang Indonesia nih. Artis Indonesia yang tinggal di Eropa gitu, siapa dia? Siapa ini? Kayak muka-muka orang Indonesia tuh. Hah?
Ya, enak kali acaranya ini ya. Gak jadilah bunda masak ya. Nanti dulu ah. Nonton TV aja kita dulu ya. Yuk. Nonton TV aja dulu bunda ah. Kan belum lapar. Soalnya acaranya enak sayang. Nonton TV aja yuk. Aduh, 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 aduh. Apa sambil masak? Sambil masak aja kali ya. Ntar nyesal gak masak, ya kan? Udah sambil masak aja lah. Rajang-rajang, bulat-bulat aja gitu. Jadi rajang kadang-kadang dia kurang pedes. Mendingan bulat-bulat. Jadi itu makan gitu kan pedes gitu. Jadi rajang kadang-kadang cabai kurang, mendingan di kurang giling. Kok di rajang itu kayaknya kurang pedes ya? Apa pedes ya? Hah, pedes nggak kira-kira itu kan? Nengok ya tempat cuci tangan gitu kan di hotel-hotel berbintang gitu atau di mall-mall gitu ya, cuci tangannya tuh bahannya dari kayak bahan-bahan kuali gini, ini rasanya aku copotin, aku masak gitu kan, ada gitu kadang-kadang gitu ya kayak bentuk kuali, kayaknya pingin bunda copotin gitu loh, terus bawahnya aku tempel pakai, aku kasih aluminium bawahnya biar nggak bolong gitu kan. Pernah nggak kalian nengok? Hah? Ada tuh di dekat restoran mana gitu. Jadi tuh tempat apa namanya, estafelnya tuh kayak pakai kuali, dibuat dari kuali gitu, kayak kuali gitu. Mulai ya, dikasih makan air, dikasih makan ikan dengan komplek vitamin A, vitamin B, vitamin C. Udah mulai ya. Kejar-kejaran. Rendang apa bunda? Rendang yang ada lemak-lemaknya gitu. Gak mau aku masak daging rendang gitu. Enggak, aku gak suka makan daging rendang yang daging yang lengket-lengket yang berserat-serat. Gak mau aku. Aku punya daging muda-muda yang ada lemak-lemaknya, kenyal-kenyal, suka aku gitu. Suka kali aku. Gak suka aku daging-daging yang keras gitu jadikan rendang. Gak mau ah. Aku gak mau repot.
Habis makan nyongkel-nyongkel gigi. Enggak mau aku. Kan aku yang makan. Kalau nanti datang anak-anakku lebaran. Tapi kan udah lebaran Indonesia ya. Bahaya pula aku masak. Gak apa-apa lah bulan puasa kan. Menyambut bulan puasa nanti ya. Ya Allah gak sabar aku. Pokoknya di malam begitu besok bulan puasa juga belanja. Iya kan? Begitu mau bulan puasa aku belanja, aku beli daging. Dagingnya ada lemak-lemak gitu enaknya. Gak sabar aku. Hah? Gak sabar? Jalan-jalan lah, Bu. Mau jalan-jalan kemana hari ini? Hari Minggu sayang, toko-toko tutup dan ini malam Natal. Mau jalan-jalan kemana? Ke hutan rimba. Sibuk jalan aja. Jalan juga aku nggak nengok labnya Bunda kemana-mana kameranya. Nggak mau jalan-jalan. Kau aja jalan-jalan sendiri. Untuk nyenangin kau gitu. Terus aku mesti dingin-dingin hujan-hujan di luar itu. Mendingan aku nonton TV tidur. Ini kan hari liburku. Hari Natal. Mau apa jalan-jalan orang semua orang pada di rumah. Orang semua pada di rumah. Bersama keluarganya, nikmatin walaupun yang bukan Natal, tetap mereka di rumah. Gila kali ya jalan-jalan, masih jalan-jalan aja. Kau jalan sana ke Kampung Anggrung. Ya, jalan kau sana ke Kampung Anggrung, ya. Jalan aja bawaannya. Kau pikir enggak capek jalan-jalan bawa kamera? Ih, males aku. Tapi nanti penonton Bunda sepi, gak usah tonton sekalian bila perlu. Ya? Aku gak ngelep pun aku ngomong sendiri di rumah ini. Ya? Ada kucing-kucingku kok. Ya? Kalau kalian punya mata pengerawang, gak perlu kalian tonton live Bunda. Tiap hari aku ngomong sendiri di rumah ini. Semua aku aja ngomong. Udah kebiasaanku. Kalian pikir Bunda kalau di rumah tuh bengong gitu sendiri gitu? Terus bunuh diri gitu. Enggak. Nonton TV. Komentarin apa yang di TV itu. Ya. Kalau kalian bisa. Kalau kalian punya mata penerawang. Gak perlu lagi kalian nonton live-nya Bunda. Kalian tengok aja kelakuan Bunda sehari-hari dengan mata kalian itu. Oh, ternyata Bunda tiap harinya begini ya. Ya. Jadi gak ada istilah kataku. Gak mau aku aneh-aneh. Buat aku nge-lag sama gak lag sama aja. Itu acara TV-nya enak. Nanti lagi malam tahun baru. Malam tahun baru kan Bunda libur. Acara-acaranya enak-enak. Lagu-lagu zaman dulu. Kayaknya kita ngidupin lagu aja kali ya. Tapi nanti TikTok, di Instagram gak bisa ngidupin lagu. Instagram ini apa dia? Gak boleh dengar-dengar lagu. Takutnya kita pikir mau ngopi-ngopi. Mau ngapain aku ngopi-ngopi lagu? Hah? Ada kasetnya rupanya. Dulu zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Kalau kita mau dengerin. Kan zaman dulu kan tahun-tahun 80-an gitu ya. Tahun 80-an dah. Bunda masih kelas berapa? Pokoknya kelas 3 SD. Kelas 4 SD gitu ya. Nanti ku catetin lagu-lagu yang ku tonton di Aneka Rasa Safari kan. Misalnya lagu Dina Mariana gitu. Terus lagu Endang Estorina. Lagu Ratih Purwasi gitu. Lagunya Ira Irawan gitu. Ria Irawan gitu. Lagu Iramaya Sopa gitu. Atau lagu-lagu pokoknya lagu Cica Kuswoyo. Pokoknya lagu-lagu enak lah gitu ya. Ku catetin semua. Udah? Aku pergi ke toko kaset. Dulu harganya berapa ya? 1.500 apa 2.000 gitu. Seingat Bunda tuh kayaknya segitulah. Bang, Mas, Abang, Bang ya. Bang, aku mau lagu-lagu ini ya, gitu ya. Berapa lagu? Kata 12 lagu. 66 ya? Iya. Ya udah. Langsung siap hari itu juga. Nunggunya berapa jam itu? Kayaknya Gak inilah. Seharian siap deh. Terus Bunda bawa pulang ke rumah gitu kan. Bunda dengerin lagi. Kan belum, kalau beli kaset mahal. Kan gak bisa kita milih-milih. Itulah Indonesia tuh ya pinternya ya.
apa aja gampang gitu kan. Zaman dulu kan begitu, nggak ada istilah kata ini. Zaman dulu kan bebas. Udah bang, udah. Nanti sampai rumah bunda bawa lagunya kan, bunda setel gitu. Lagu pertama siapa gitu? Jadi yang pertamanya lagunya lagu Dina Mariana gitu. Ada apa lagu Dina Mariana depan kaca gitu kan. Baru nanti lagu, pokoknya bunda deret-deret aja lagu yang enak-enak dulu. Lagu-lagu buat joget. Lagu Cerisawati. Pokoknya lagu-lagu yang lagi trendy di tahun 80-an deh. Ada enggak di antara kalian kayak bunda? Ada. Ada enggak? Mana nih yang lainnya yang gedenya di tahun 80-an, yang terakhir tahun 80-an ya, yang udah gede ya, yang udah punya kutu jembut. Ya. Di zaman bunda. Bukan yang lahir di tahun 80-an, lahirnya tahun 70-an itu. Nanti ke toko kaset gitu kan. Karena kan bunda suka ngajar nari. Bunda kan suka nari. Nari aku. Aku bayar lagi. Dek mau ngajari kakak nari gak sama sama teman kakak? Berapa orang? Satu orang berapa? 500. 200 ya udah. Ngajar nari aku. Oh, kalian pikir aku gak cari makan dari kecil? Bunda mah aktif. Ada aja ideku. Jadi bunda tuh dikenal tak nari-nari gitu. Jadi ada perpisahan anak SMA, SMP, bunda dipanggil. Karena bunda bisa menciptakan gaya. Gaya zaman dulu lah. Cintaku nempel terus, sayangku nempel terus. Mengapa hatimu berubah? Jangan-jangan kau cemburu. Ayah, kan aku. Udah kecil gak sebelah sini ya? Untukmu seorang. Sayang, dengar padaku. Untukmu seorang. Jangan lagi. Aku pingin loh sholat di masjid raya Medan itu. Pingin kali aku. Tapi kemarin tuh waktu bunda, waktu bulan puasa bunda pernah. Aku pernah sholat di masjid raya ya. Tahun berapa gitu? Pas mau puasa, pas puasa gitu. Kok masjid raya tuh kayak nggak di iniin ya? Dalamnya tuh kok nggak di apain gitu loh. Nggak tahu ya sekarang ya. Kayak nggak dirapiin, kayak gimana gitu? Kayak kuno kali gitu. Jadi kayak nggak tahu lah ya. Jadi kayak nggak ada yang di itu kan masjid raya gitu. Tapi nggak tahu apa memang langsung begitu modelnya ya. Masjid raya Medan tuh kayak nggak ada, kayak nggak diperhatiin gitu dalamnya. Dibiarkan kesannya kayak ada sesuatu yang menurut itu agak diperbaikin gitu loh. Kuno kali gitu loh. Itu kan masjid raya. Jadi bunda kayak sedih aja, bukan ya, kayak prihatin aja gitu. Kok ini kan masjid raya dan mati bunda, kenapa nggak diapain, diperbaruin apa dalamnya aja, luarnya nggak perlu lah. Itu kan masjid zaman penjajah, zaman Islam masuk ke kota Medan. Jadi nggak, itu sejarah, tapi dalamnya aja gitu loh. Diapain gitu, dirapiin kayak mana lah gitu, entah lantainya lah, entah keramiknya lah gitu, kayak didiamin aja gitu. Gak tahu ya sekarang ya. Itu waktu bunda tahun berapa bunda ya, waktu itulah tahun berapa bunda balik ini. Kok kenapa aku taruh di sini, bodohnya. Masih becek besok aku nyuci di sungai aja lah, mendingan gak usah nyuci di sini ah. Basah-basah semuanya. Besok bunda nyuci di sungai aja deh, biar enak gitu. Ya kan? Habis disabun, celup ke air. Gak bisa aku nyuci kayak gini modelnya.
tahu aku. Emang ini becek semua. Besok-besok punya nyuci di kakinya aja di sungai. Jadi percikannya punya. Ini udah kucuci, cuci lagi. Berapa kali dicuci ini? Banyak kali seribu kali. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk melupakan rasa rindu dingin dan gak enak sekali kucing ini ya, tidur-tiduran gitu ya nak. Enak kali kau lengah-lengah gitu ya nak, manja kali kau ya nak. Senang gitu ya nak ya, nengok rumah. Seneng ya nak ya, mamanya masak-masak ya nak ya. Ya Allah kucingku bener-bener anakku yang manja ini. Tidur-tiduran dia di situ ya Allah, santainya nengok mamanya masak ya nak ya. Iya nak, Allah nengok mamanya masak dia sambil merepet mamaku katanya. Mamaku udah sering-sering ngomong sendiri mama aku katanya. Mamaku gila katanya. Iya nak, iya nak ya. Kau tumpah-tumpahin semua sini ya. Apa yang dicarinya di sini? Tulang-tulang semuanya. Lama-lama tuh cucuk tulang tangan aku. Ya, gara-gara buangin tulang-tulang ini. Lalap, ngorek-ngorek sampah. Kau tuh bukan kucing liar yang hidupnya di rir kereta api. Kau dididik, makan kau dibeli. Ya, dengan uang gajiku. Ya. Jangan suka ngorek-ngorek sampah. Kalau kau ngorek sampah, aku bawa kau nanti ke Medan itu, ke Petisa, mau? Mau, nak? Santai kali dia, ya Allah Tuhan. Mana abangnya? Yang satu lagi mana? Mana kakak? Mana kak ini? Mana? Abang mana abang? Abang mana sayang? Hah? Abang pagi-pagi tidur sama mama. Udah nempel aja di selimutku. Sekarang anak-anak bunda tidur di selimut bunda. Kau udah... Kau lagi bunda lagi... Mungkin dia tahu kali ya, dia punya insting kali ya. Ini bundaku ini harus bangun, harus kubangunin gitu kan. Datang dia pura-pura gitu kan, tidur di samping aku. Jadi kan kita terbangun. Tapi datangnya itu dia di atas-atas jam. Kalau bunda dia tidur nyenyak bener. Udah mau bangun-bangun lah gitu kan. Tapi mata masih terpejam gitu. Tapi udah cukup tidur gitu. Datang dia di samping bunda. Di bawah kaki. Kayak tidur gitu dia. Dia enggak. Terus kita kan kayak kesentak gitu ya. Kayak gimana perasaan bunda itu? Ya Allah senangnya aku gitu ya nak ya? Iya nak ya nak mama. Anak-anak mama udah gede. Tadi mama beli makanan enak ya nak ya? Besok-besok mama beli makanan itu aja deh. Udah harganya murah. Oh di sini yang satu lagi tidur-tiduran. Ya Allah anak mama satu ini sayang. Lenga-lenga orang dua ini ya nak ya? Anak mama sayangnya. Mama mau masak dulu ya nak. Tuh tengok orang pada di rumah semua hujan gerimis kayak gini ha. Enggak kau tengok becek-becek gini ha. Ha, tengok. Hujan begini. Kau suruh aku jalan-jalan, mau ngapain aku jalan-jalan? Ha? Mau ngeliat rumah orang terus besok ku mukul rampok. Orang gila. Jalan-jalan kata kau. Enggak kau tengok suara hujan itu. Orang semua pada di rumah makan-makan. Tengok tuh pada makan-makan, tetangga bunda tengok tuh. Udah pada terang-terang lampunya semua. Tengok tuh ha. Pada makan. Terus aku melalak sendirian hujan-hujan gini. Hah? Gak menikmati hidup. Tetangga pada makan-makan. Aku pun sibuk-sibuk lah makan. Masak-masak. Iya kan? Sibuk-sibuk lah aku masak-masak juga. Gak mau aku. Tetangga sibuk masak-masak. Awak sibuk pula jalan-jalan mau cari apa? Hah? Mau cari pohon beringin. Tengok itu angin-angin tuh ha. Hah, tuh goyang-goyang tuh pohon itu. Orang di rumah semua satu keluarga nonton TV sambil makan-makan, nikmati malam-malam Natal. Terus aku jalan-jalan gitu ngelaprak sendirian, mau cari butut. Malam-malam gulita. Sayang kali lah, kayak gelandangan gitu aku nggak punya rumah gitu. Sedih kali hidupku. Orang nikmatin hidup di orang nikmatin malam Natal di rumah. Ya kita walaupun enggak Natalan tapi kita nyaman juga enak gitu. Ya kan orang ngidupin TV, dengerin musik malam Natal. Ya kan? Terus aku melalak gitu.
Iya, dingin-dingin gitu, sendiri gitu, sambil ngelag gitu. Orang pada semua nonton TV, makan-makan enak di rumah masing-masing. Terus aku melalak gitu, kayak gak punya rumah. Gila kau. Aku pun gak mau kalah lah. Aku pun basa-basa. Iya kan? Ikut-ikutan juga aku meriah di rumah. Iya kan? Ikut meriah juga lah aku. Gak mau aku. Ada satu keluarga makan-makan, masak-masak, minum-minum, ya kan? Nah, bunda ngalah gitu. Hah? Ngalah gitu sambil ngeliat hujan-hujan gerimis, dingin-dingin, basah kuyup gitu. Alangkah paunya aku. Sementara semua toko tutup, supermarket tutup. Nggak ada manusia di jalanan itu, cuma aku sendiri gitu. Hah? Ini kan orang gue setan. Tuh ngapain tuh orang itu sendiri di jalan pakai kamera? Mau ngapain tuh? Gila TikTok, gila nge-live katanya. Pasti nge-live itu. Manusia gak pernah main medsos, gak pernah main internet katanya. Mampus aku digituin. Emang tuh perempuan sendirian tuh sambil ngomong gitu, megang live. Mau ngapain ya gitu-gitu. Ih, kita di sini makan-makan, minum-minum, nikmatin acara TV. Pau ya, mana di luar dingin lagi, hujan. Stres katanya. Mampus aku dibilang stres. Stres dia itu katanya. Hah? Stres. Itulah tanda-tanda perempuan stres katanya. Gak ada kebahagiaan hidup. Masih nge-live aja 24 jam. Cari apa? Cari kaya. Cari kaya. Mau cari viral, mau cari terkenal. Hah? Kalau misalnya yang bunda kan hidup sendiri, gak punya tanggung jawab. Itu kereta api zaman dulu loh itu. Ih manisnya. Kalau aku punya kampung, pulang kampung aku. Bunda orang Indonesia tapi punya kampung di mana gitu di Jerman. Mau aku pulang kampung. Ikut-ikut juga aku naik kereta. Terus sekarang di stasiun kereta banyak orang ini. Pada pulang semuanya, besok kan malam Natal. Yang perjalanannya cuma 3 jam, 2 jam. Mereka ngambil cutinya hari ini. Tapi udah gak ada lagi lah kali. Soalnya dari Minggu. Paling kemarin mereka udah, soalnya liburnya 3 hari. Orang kerja, kalau orang restoran 2 hari. Tapi ada, kalau McDonald buka sekarang. Ya makan paling orang-orang, ya orang-orang non-muslim kali ya. Enggak lah, enggak mau aku. Kalau Fivepad libur. Diliburin 2 hari. Sekarang kita masak ya. Pernah aku melihat musik di taman ria, iramanya melayu. Duhai, asik sekali, iramanya melayu. Duhai. Asik sekali. Durinya sulit bambu, gendang pulih lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin bergengendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin bergengendang. Dangdut Serajanam, Serajanam, ini lagunya, lagu India, hai merdunya, hai merdunya, merdu suara, hai penyanyinya, seiring dengan lincah gayanya. Kena asiknya aku, hingga tak ku sadari aku kesurupan. Gara-gara dengar lagu dangdut, aku kesurupan. Gara-gara nonton panggung dangdut,
Megang pisau berpap. Kalau takut nancapnya di sini kok di mata. Iya kan? Joget-joget keenaan lepas kontrol megang pisau terpleset begini pula ke muka ke mataku. Buta laku. Betongkat laku jalan. Enggak ah, coy. Iya kan? Oh, senang hater. Yang enggak suka sama Bunda senang. Oh, makin ngebully dia. Langsung keluar mulut dajalnya. Itulah udah tuan pas sadar diri joget-joget. Makanya karma itu katanya. Karma itu masuk neraka itu pasti udah. Iya kan? Langsung keluar mulut-mulut yang jahat. Yang gak suka Bunda itu pasti. Bunda korah tuh cucu. Kena pisau matanya buta. Gara joget-joget. Itulah udah tua. Makanya gak pernah aku suka nengok dia joget-joget. Kan sekarang buta dia kan? Itulah. Kurang bersyukur katanya. Iya kan? Keluar muncung-muncung heta-heta pukimak itu. Yang dengki yang merajalela. Yang dengki sama Bunda gak jelas arahnya kan? Ya kalau yang bagus-bagus pasti doakan ya kan? Kalau yang gak suka sama Bunda, oh seneng kalah dia itu. Mampuslah kau, makanya jangan lupa diri lah tua. Gak sadar diri kau pakai operasi wajah katanya. Dia pula yang lebih lincah mulutnya.
Ya kan? Sementara hidupnya hidupnya eceran. Gila. Kayak gini ditonton katanya. Ya kok gak usah nonton aku lah. Minum jamu sana kau. Hidupmu kan stres. Jadi gak bisa dihibur. Disajenin juga gak mempan. Apa itu bunyi-bunyi? Hah? Dia gila-gila mau ngewong dia inilah ah. Gila-gila mau ngewong. Dia gila-gila ngewong dia ini. Apa dia? Dia gak tahu. Hah? Gak tahu dia. Nah, tengok itu kan gila-gila mau ngewong itu. Dia sih mau nidurin adiknya aja. Laki-laki sama laki-laki itu padahal. Kucing juga kan bego ya. Jadi yang satu tuh saling nanti tiba-tiba adiknya gitu, tiba-tiba abangnya gitu. Nafsu pingin ngewong. Itu lubang pantat, nak. Bukan lubang kuki. Mungkin di mus-musnya ini lubang katanya. Itu lubang pantat, nak. Lubang kobera itu. Bukan lubang kuki, sayang. Kan dia ngus-ngus ini lob namanya binatang nggak tahu kan itu lubang pantat nak lubang pantat adikmu nak bukan berarti bebas ngelakuin jina terus nggak bisa dilihat nak itu lubang pantat nak bukan lubang puki sayang kadang-kadang lucu yang kucing ini ya. Ya kucing kan gak punya akal. Tuh, kejar-kejaran dia. Jadi kesel dia dikejar-kejar terus gitu. Nanti tiba-tiba siapa abangnya mau ngewong adiknya. Adiknya gak mau. Tiba-tiba adiknya mau ngewong abangnya. Abangnya nolak. Jadi sama-sama nolak. Gak ngerti tuh kejar-kejaran dia. Tengok itu. Ntar tiba-tiba mau dicium-ciumnya lagi. Gak ngerti dia. Itu lubang pantat, nak. Bukan lubang puki, sayang. Kok lubang pantat abangnya mau diewong? Jangan, nak. Itu lubang pantat, nak. Tai yang ntar keluar yang ada. Ntar yang ada keluar tai abangnya, nak. Bececer di rumah. Mama pula yang capek. Bobol pula pantat nanti. Kesih. Lama-lama gitu kucingnya bunda. Ya kucing mana ngerti gay. Jadi mana tahu namanya kucing bunda kan baru mau puber-pubernya. Ya jangankan kucing manusia aja kalau udah puber lebih parah lagi. Pohon pisang dilobangin. Ya. Ambil mandi pakai sabun ngecong. Ngewong sama sabun. Lebih parah lagi manusia. Masa ngecong sama sabun. Lobang-lobang tawon diewongin. Ya kan? Lubang-lubang semu dicari-cari. Lebih parah manusia. Kalau binatang wajar gak punya akal. Iya kan? Manusia kadang-kadang ya itu yang toto bangka itu. Yang satu keluarga itu. Ya? Ngewong yang bapaknya, kakeknya. Apalagi? Umnya. Gila itu memang. Satu keluarga. Apa itu? Keluarga Dajjal. Yang cerita kemarin baru-baru ya kan bapaknya kalau nggak salah pak bapaknya kalau nggak salah pak pulang kerja kakeknya yang jahanam itu kalau nggak salah jam pagi apa siang apa gitu pagi-pagi omnya kan binatang satu keluarga ngewongin keponakan ngewong cucunya ngewong anaknya manusia apa itu he hah daripada kau ngewong anak kau mending kau ngewong babi kan banyak pakalan pelacur carilah pelacur yang udah jelas jual diri. Memang sarap kadang-kadang ya. Kok bisa gitu ya? Apa di pikirannya ya? Anak dari benih kau sendiri, ya? Sama aja kau menelan peju kau. Apa coba? Gila itu. Dibilang gila enggak gila, setan pun kaget. Setan nyerah gitu loh. Ini parah kali ini manusianya ngalang-alang. Setan aja masih tahu mana betina mana laki. Tahu nggak tahu anak.
Gila kadang-kadang manusia nih, ngalah-ngalahin iblis kelakuannya. Mungkin iblis aja gak mau udah ngewong anaknya sendiri. Hah? Mungkin, bisa jadi. Dia tahu tuh bukan itu anakku katanya. Dia cuma tugasnya menyesatkan manusia aja udah. Iya kan? Tugasnya cuma menyesatkan manusia, itulah. Enggak bapak, enggak mam, enggak omnya. Ngewong keponakan, sarap ya. Gila itu kadang-kadang. Kayak enggak ada, enggak mau ya jangan jajitnya aku. Enggak mau aku, jangan diidolain aku. Itu kan anak-anak bunda, enggak ada mau kayak gitu ya. Aku enggak pernah menunjukkan kelakuan yang kayak gitu. Itu kau jangan sibuk-sibuk ngewong-ngewong lah ah. Itu lubang pantat sayang. Tahu kali kau jadi kucing ah. Kok lubang pantat pula yang diewong. Kasih ah. You ain't in ya. Enggak sadar diri. Enggak yang aneh benar ya. Emang sarap ya. Sarap. Emang sarap itu. Itu manusia apa model kayak gitu? Iya kan? Bapaknya ngewong anaknya. Kakeknya yang udah mau mati, udah bawa bangke. Ya, udah bawa tanah kuburan. Sanggup ngewong cucunya. Belum lagi omnya. Laki-laki gak laku. Sampai anak ini diperkosa. Sarap. Gimana udah ketangkap? Itu gak ditangkap itu ya? Hah? Terus kayak mana hukumannya itu? Dibebaskan gitu? Hah? Terus dibebaskan itu sekarang? Gak jadi masak bunda, ini mau masak ini ah. Abi aja bun suruh ngewong lubang pisang. Enggak lah. Sebejat-bejatnya boti ya, kayaknya lebih bejat manusia kayak gitu. Itu kan normal itu kan, iya kan? Sebejat-bejatnya boti yang cuman ngewong pentong, kayaknya nggak sebejat bapak kakek keponakan ngewong anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Mungkin boti juga tahu kali batas-batas yang masih bisa di masih wajar. Gila kadang-kadang. Enggak, kadang-kadang bunda gak habis pikir gitu loh. Kenapa gitu? Kemarin ada ambil daun jeruk enggak sih? Enggak ya? Aku enggak bawa daun jeruk ya? Hah? Aku enggak bawa daun jeruk ya dari Indonesia ya? Enggak ada pula daun jeruk ke mana nih? Gak tahu sebenernya gimana ah. Bunda nih pingin kali bongkar-bongkar kulkas ini ya. Terus nyari-nyari bagian daun-daun di mana gitu. Daging di bawah. Kalau dicampur aduk ini repot jadinya. Entah di mana daging, entah di mana daun. Sor sayur gitu ya. Ya. Gak ada kayaknya. Jadi kemarin ada kok di bawah bunda. Tapi bunda gak tahu di mana ya. Masa aku bongkar lagi sih, nyusun-nyusun. Nah, kan ribet aku nyari yang kayak gini. Kayaknya gak usah. Kayaknya ada kemarin daun jeruk bunda loh.
masih banyak kayaknya kalau nggak salah. Tapi Bunda nggak tahu. Ada yang bungkusan kecil, ada bungkusan yang banyak, ada bungkusan yang nggak banyak. Bun, jangan lupa makan kerupuknya. Nggak ada kerupuk sayang. Kerupuk dari mana kerupuk? Jangan lupa makan kerupuknya. Emang ada kerupuk ya? Hah? Cabai coba cabai merah ya, hah? Pakai cabai hijau apa cabai merah ya enakan ya? Pakai cabai hijau apa cabai merah ya? Masak apa Bunda? Masak daging cing, daging mau ini numis. Cabai hijau aja lah, biar pedes. Apa cabai merah ya? Campur aja kalau enggak. Malas ah ngomong-ngomong kayak gitu aja, tegang aku. Udah gak usah ngomong-ngomong masa itu lagi, tegang aku. Ikut emosi jadinya. Bikin mood Bunda jadi gak enak. Udah ngomong lain aja ah. Mood aku jadi gak enak jadinya. Karena gerem aku. Jadi mood aku tuh marah. Gak enak marah. Mood-mood kayak gini gak enak kalau gak suka aku. Dengar musik aja deh bentar ya, pengobat ya. Sajna se kahe aaye laaj sajni jo
Emang lagu India ini ya, dan dibuatnya kita diam. Yang joget dibuatnya kita berjoget, ya, pinter dia. Kalau lagi lagi temnya sedih, ya kan, darah kita keluar dari air mata, ya kan? Merangu-rangu aku kok. Kalau lagi datang sedihnya, ringu-riung aku nangisnya. Basah bantalku dibuat dia. Kok lagi sedih-sedihnya ya, ya? Apa kayak bunda? Aku kalau nonton film India sendirian, lagi sedih-sedihnya, ya, bantalku basah. Ya, sambil ngoceh aku. Nah, nanti kalau pas lagi gembira-gembiranya, bangkit aku tempat tidur, joget sendiri aku di kamar. Ya, karena sambil tidur aku joget-joget gitu. Ya, nengok langit aja aku ya. Kita buat pedes aja, enak nih pedesnya. Semua dirajang. Ya kan? Dirajang aja semua, ya. Suka kali aku musiknya pas di sini. Nggak mau kalau nari India nggak pakai baju sari. Nggak mau aku kalau mau buat video lagu India, aku beli baju sari dulu. Nggak mau aku pakai baju-baju begini. Aku beli baju sari yang napa-napa perut. Baru aku cari lagu yang paling aku suka, lagu ini. Siaplah kau. Iya dong, kan teman gue banyak orang India yang kerja di McDonald, kerja di Five Guys. Aku nggak mau mereka nonton live aku, nonton video-videoku di Instagram, biar mereka tahu. Biar mereka lihat, oh ternyata si Kola ini memang talent katanya kan. Dia artis di Indonesia, dia juga pintar juga Indianya, kebanggaan dong. Kan bawahan manajer bunda kan orang India. McDonald orang India. Ku cari goyangan India yang paling ku suka, ku hafalin. Yang enggak suka ku buang. Ya. Mudah tapi enak digoyangkan gitu. Goyangannya enak, enak, bagus. Dan gak bosan gitu. Ya unik gitu. Tunggu ya, tunggu. Banyak kali bawangnya udah cukup ini. Tunggang 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 Mari jani Dini jahe. Looking for an easy way to manage your app? Say hello to Carolab.com. Pakai tucu enak nggak ya? Hah?
bayangkan di kepala aku goyangannya. Thank you.